Selamat datang, Saipudin. Halo. AA, bisa Halo, dicek audionya, ya? halo, tes. Udah masuk Ya, audionya. Apa kabar, A? baik, baik, sehat. Sebentar, masih menunggu narasumber yang lain masuk.
Ummadini fi man hadait wa'afini fi man hafait wa tawallani
Tabarakta Rabbana wa ta'ala. Mohon maaf untuk A. Saipudin, Mas Richard, dan Mas Farid. Mas Wangginya akan sedikit terlambat. Untuk peserta juga.
Kami masih menunggu Mas Wanggi. Baik, Mbak. Kami ngikut. Selamat datang Pak Nur. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Nur. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Baik. Ya, Pak. Ya, Mas Rikat. Ya, sehat dan semuanya. Nunggu ya, masih 18 ya. Maaf, Pan, masih nunggu Mas Wanggi. Oke, oke. Iya, agak terlambat masuknya. Ya. Selamat datang, Mas Asika. Mohon maaf, bisa dicek audionya dulu, Mas? Mas Asita? Sudah kedengaran? Sudah? Ya, dengar? Dengar, dengar, Mas. Ya. Selamat siang, Mas Asita. Selamat siang. Halo, Mas. Ya, Mas Asita. Wah, wow. Ya gimana ini? Sehat Mas? Sehat aku Mas, Mas Asita sehat Mas. Wah. Saya agak telat. Halo. Habis makan tadi. Halo. Iya Mas. Akhirnya ketemunya di sini Mas. Iya, sudah lama banget nggak ketemu kamu loh saya. Oke Mas. Mau sana cuma juga belum sempat waktunya. Iya, iya. Iya, ini belum mulai ya? Belum pada masuk ya? Masih menunggu Mas Wanggi, Mas. Oh, iya, iya, iya. Selamat siang, Mas Asita. Apa kabar? Ingat aku nggak? Oh, Mbak Gendis, loh. Halo, Richard. Semalam, kemarin saya nggak bisa ketemuan. Saya waktu itu ada acara. Sebel, tapi nggak apa-apa. Aku udah sempet video callan sama Pak Jemek. Aku udah seneng.
Iya, 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 iya. Oh, ya Pak Jemek kayaknya lagi istirahat kan? Iya, benar. Lagi ya. Istirahat, lagi istirahat dulu, tapi seger banget kemarin ketemu sama aku ngobrol dan ini banget apa namanya? Kangen-kangenan. Sempet lupa sama aku, mungkin karena aku juga waktu pertama kali datang tuh kan berat tuh masih 78 kilo. Terus sekarang sudah mulai agak turun, terus sekarang naik ya. Lagi gara-gara pandemi kebanyakan makan. Sampai kemarin tuh sempet kan aku bikin video pantomime sama Richard. Richard tuh sampai bilang, "Dis, kamu tuh loncat kok susah banget toh," sampai gitu. "Kamu susah banget loncat, aku tuh kayak keberatan badanku karena udah aduh pandemi kemarin kok ya jadi manja nonton film terus. Kumpulan terus ah udah wes ora karu-karuan mas aku." Iya iya iya. Tapi halo, Mas Rita, sehat tah ya. Cita. Halo Mas Rita. Ini salah satu pejuang juga ini mas. Belum sempat kenalan nih aku secara langsung. Ya. Mas Pondo. Ini ada tumpengannya nih mas. Selamat malam juga Mbak Gendis. Halo. Kita boleh ini toh apa ngerokok sambil ngerokok boleh toh ya Mbak moderator? Gak apa-apa Mbak, iya nggak apa-apa sambil ngerokok nggak apa-apa. Soalnya ada beberapa yang kaku banget gitu, apa nggak boleh ngerokok, nggak boleh ini. Iya. Baik. Soalnya mau nemenin Mas Asita. Masih nunggu Mas Wanggi ya Mbak ya? Iya masih nunggu Mas Wanggi sebentar untuk join. Oke. Mas Wanggi mungkin masih di kebun kali ya. Kemana dia ya? Katanya sinyal Bandung, Jawa Barat sedang down ya. Gak tahu nih, mungkin ada yang dari Jawa Barat. Jadi sedang bermasalah dengan sinyal sepertinya Mas Wanggi. Wah, dapat benih, masalah sinyal lagi. Kalau Mas Chat masalahnya sedang masalah apa nih? Kangen deh, kita satu kota tapi jarang banget ketemu ya Chat. Kemarin habis dari sana ya? Dari Jogja ya. Bukan cuma Jogja sih kemarin. Gak, habis berarti dari... gak sempat ke Mas Asita? Aku ke tempat Pak Jemeng, Mas Asita yang gak bisa ketemu aku. Aku ngabarin Mas Bagas. Tuh, tempatnya Mas Asita kayaknya oke banget ini. Enak banget ya. Aku gak estetik sama sekali loh tempat belakangku ini. Korban banjir. Gak apa-apa. Ke teknologi tuh belakang tuh. Mas Asita lagi di Ubud ya? Saya di rumah. Oh. Iya. Rumahnya enak banget. Iya di rumah. Rumah saya gubuk seperti ini, tembel-tembelan. Saya mau loh Mas kalau tukeran gubuk sama Mas Asita. Mas Asita ngerasain banjir pengalaman di Jakarta selain sini nih. Ngeri itu. Saya enggak maulah ngalami itulah. Aduh, ngeri banget itu. Mungkin standarnya mau bikin pertunjukan di dalam banjir kan? Kita harus loh bikin merespon banjir Jakarta loh, Cak. Iya. Jadi kodok-kodok yang terhanyut. Iya. Ya ampun, itu bagus banget. Jadi kodok-kodok yang hanyut. Atau ada ikan koi. Ikan koi warga tuh yang harganya jutaan itu tuh banyak yang hilang loh. Yang rumah-rumah di Mampang ini, itu kan yang di Kemang, itu kan yang rumah-rumah elit itu kan pada pelihara kolam isinya koi yang harganya jutaan. Nah kemarin itu seminggu setelah banjir di sekitar rumah saya tuh banyak ini, banyak orang nyari ikan di got. Terus saya nanya, nyari apa Thomas? Ini ikan koi yang harga 10 juta kemarin ada yang nemu mbak di sana mbak gitu. Dibakar ya nanti ya? Kenapa? Dibakar ya?
Masa dibakar? Aduh, harganya mahal. Disate. Apa biar kita rasain ikan 10 juta. Iya, betul betul betul. Betul, ya, biar dirasain. Lama enggak sama ikan cuek tuh. Enggak tahu rasanya kayak bandeng ya, banyak durinya malah enggak enak pisan. Tadi ada Mas Arifin tuh, Mas Asita. Oh, iya. Mana Mas Arifin? Halo, Pin. Aku di warung neon mermang lo. Mana telur mermangnya? Kirim ke Jogja ya kalau ada. Kosong Mas Ganteng, kosong. Ini... Wangun deh situ ya. Hihi. Pantomimnya gimana nih pantomimnya ini? Kayaknya kapan-kapan kita harus ke Rembang loh ini bikin pantomim kayak dulu ya Mas Arifin ya. Pantomim Pantura dong. Nah, iya toh. Dulu saya sama teman-teman Jogja pernah pernah ke Rembang itu bikin pantomim Nusantara pantomim Pantura di sana. Iya. Tahun berapa tuh Mas Asita? Tahun berapa? Kenapa? Tahun berapa waktu itu ya? Tahun 2019. 2019 ya? Wow, suwi ya ternyata ya. Ini no pandemi, rong tahun. No. Iya, ding, iya, ding. Ya, tapi teman-teman masih pada sering latihan nggak ini? Masih dong. Masih proses. Masih proses dong. Yang halo Yuda. Ya. Yuda kapan ke Jogja lagi nih Yuda? Sesuai ada ini aja dari Jogja aja. Oh, ada. Panggungnya ya, buat kamu udah siap loh. Apa? Panggungnya apa ya? Buat kamu. Panggungnya udah buat kamu udah siap loh. Panggungnya. Ya. Kurang apa lagi tuh? Jadi siapin coba. Siapin iya. Aja dari Jogjanya. 24 jam pokoknya panggungnya siap buat Yuda deh. Wah. Aduh, siap-siap Mas Asita. Kangen juga nih diuji ke set main ke titik nol Jogja. Sampai ke Jemek Spardi, ke Mbah Jemek, jalan. Sampean Mas naik sepeda santai saya sengsara terus titik nol sampai ke Mbah Jemek. Tapi asik itu. Sih. Itu keren loh Mas Yuda, itu sampai ya. Jadi pembicaraan teman-teman loh itu. Pantomim ya. Padang, main di titik nol, lalu kemudian ke tempat Pak Jemek sambil laku seperti itu. Sowan ke Pak Jemek. Wow, itu keren itu. Ya, itu kan tahun 2018. Meskipun, ya. Meskipun endingnya naik beca. Itu kan tahun 2018, Mas. Ya kan? 2018. Kalau bisa ya, yuk. Nanti... Tahun ini ya kita berangkat. Jadikan. Tuh, jadikan tadi, Mas. Tadi udah dibilang tuh 24 jam dibuka. Ya kalau yeah. Kita lihat sikon sikon dan ininya sih biasa. Isi dompet. Isi dompet gampang lah. Jual-jual lukisan aja di belakang tuh. Rendang. Rendang. Kalau itu makanan terlezat di dunia. Enggak masak. Belajar. Ya. Tapi itu keren banget loh. Aku kebayang. Soalnya kemarin aku habis dari titik nol itu yang di depannya Museum Seno Budoyo itu bukan sih? Ya. Terjemuk. Bukan. Ya di BI. 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 Oh, ya. Kalau Sono Budoyo kan alun-alun utara. Kalau yang BI kan alun-alun selatan. Oh, iya. Aku nah, itu ke rumah Pak Jemek yang Sanggar Kinantinya. Betul. Atau ke rumahnya. Ke rumahnya. Iya. Soalnya aku tuh sempat pernah juga Mas Asita, waktu itu gak sengaja pas lagi makan sate itu. Ada sate kambing.
tiba-tiba lagi makan tuh sambil ngomongin pertemuan kita pertama kali di Sanggar Kinanti itu loh Mas. Iya, iya. Ya. Lagi ngomong gitu tiba-tiba lewat aja gitu Pak Jemeng tuh, aku, "Loh, kok itu kan Pak Jemeng, ternyata rumah Pak Jemeng itu di sebelah sate." Iya, 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 iya. Oh, berarti yang sate Tambak Segaran. Iya, iya, iya. Tambak sate Tambak Segaran itu ya. Ya, ya. Itu di sebelahnya. Pak Jemeng, aku ngeliat tuh foto-foto pertunjukan beliau, terus lukisan istri beliau. Wah, aku tuh langsung, wah ini harus bikin dokumenter nih di sini nih. Keren banget loh. Itu sampai ke situ waktu itu pertunjukannya Mas Yuda? Atau yang ya. Sampai di rumahnya itu. Di rumah. Saya di ini gedung Verdebuk ya, Mas Asita ya. Sampai waktu itu kan saya ada acara nih, Mbak. Ada acara jarak kesenian Nusantara di TBM. TBM Jogja ya, Mas Asita ya. Setelah pulang dari situ, Mas Asita nawarin, Mas Yuda, kita statement mil kata ya kan. Di mana? Oke, di Verdebuk. Belum kasih tahu. Nanti aku kasih kabar. Kapan pulangnya? Paling siang atau sore baliknya. Ya udah, kalau balik lagi nanti kabarin. Pasti kabarin. Ya udah. Mana nih? Oh, di gedung Verdebuk. Oke. Okay. Nyari-nyari pakai sepeda. Masih tahu pakai sepeda. Dikira mau ikutan street man juga. Ya udahlah. Itu Mas Yuda, tempat itu ya. Tuh tahun saya 2006 saya latihannya di sana. Oh, gitu. Iya, ya. Nih. Halo. Ya lagi di jalan tuh ya. Lagi jalan nih. Macet Bandung, macet mau hujan. Udah berhenti aja Mas Banggi, berhenti. Oh, kalau berhenti ntar ini nyasar lagi. Warung kopi aja Mas Banggi. Ya gimana, mau kita mulai sambil jalan nih? Ya sambil jalan aja nggak apa-apa, asal nggak nabrak. Ya Pak. Nah, selamat ya, Pak. Selamat siang semuanya. Ya. Di hari yang sangat ini ya, cuacanya di Bandung lagi nggak bener nih. Mungkin ini layarnya full kumis kayaknya ya. Oke. Yang nggak bener nggak hanya Bandung, caranya. Oke Pak. Kita hari ini akan bicara tentang estetika pantomim ya. Ya. Terima kasih buat Suara Teater Nusantara untuk ruangnya. Juga buat narasumber. Itu ada yang masih on ya? Speakernya? Ini saya matiin. Oh. Iya. Biar kedengeran soalnya lagi di jalan. Terima kasih buat Suara Teater Nusantara ya atas ruangnya, juga buat teman-teman narasumber, para peserta di hari Sabtu ini 20 Maret 2021 ya. Nah, bicara pantomim memang tidak lepas dari sejarahnya ya, dari Yunani, dari komedi teatre ya. Dan apalagi kita lihat di komedi Altre, itu ternyata ketika pantomim sudah muncul ya, dari gagasan-gagasan ya, atau gestur-gestur yang nampak daripada penemannya. Karena di perjalanan mempunyai kekuatan sendiri. Mungkin hari ini kita bahas ketika yang diproseskan oleh teman-teman ya, dengan proses mendapatkan estetika itu seperti apa ya, bagaimana estetika ini apakah penting buat teman-teman dalam seni pantomim ya, jawab sepenting apa nih estetika yang didapat atau ditemukan oleh teman-teman narasumber di pantomim sendiri gitu. Karena memang jauh ini estetika itu tidak begitu dibahas ya. Karena memang balik lagi estetika hanya
atau hanya polesan gitu ya. Hanya polesan, hanya keindahan-keindahan semata gitu ya, secara visual ya, di pemanggungan pantun sendiri gitu. Jadi saya juga akan menyerahkan pada narasumber, saya akan beri waktunya 5 menit setiap narasumber mengutarakan tentang estetika pantomim. Nah, estetika pantomim atau bagaimana, ataukah hanya polesan di pemanggungan gitu ya, atau hiasan tubuh semata gitu ya, agar terlihat indah gitu. Nah, untuk para narasumber udah ada semua ya di sini, teman-teman panitia. Udah ada. Oke, siap. Oke, untuk yang pertama itu dipersilakan ada siapa nih? Pak Nur, udah siap Pak Nur? Halo. Monggo, silakan Pak Nur. Halo. Oke. Silakan Pak Nur. 5 menit ya. Siap Pak Nur. Baik. Karena 5 menit berarti saya hitung betul, karena ngomong estetika saya kira kedengaran ya. Mungkin bisa lebih panjang kali Pak. Enggak, nanti ditambah aja kalau semua udah ngomong. Ya, kedengaran aman. Ya. Ada beberapa catatan yang ketika memahami estetika. Ketika satu, estetika ketika topik ini disodorkan, ada pertanyaan yang mendasar bagi saya. Karena memang selama ini saya juga belum pernah mencoba menuliskan atau meneliti lebih seriusnya tentang estetika pantomim. Selama ini saya lebih ke proses kreatif, kesejarahan, proses kreatif senimannya yang bisa saya jangkau, dan itu tidak mungkin semuanya. Dan saya fokus beberapa saja sejak 1995 meneliti, kemudian menjadi ada 2 buku, tapi tulisan beberapa di proceeding dan sebagainya. Nah, ketika bicara estetika, memang pertama, apakah memang sudah mendesak ada apa dengan estetika pantomim kita? Ya. Nah, apakah sementara ini masih dibayang-bayangi bahwa pantomim di Indonesia atau di belahan berbagai kota yang sangat berkembang, walaupun saya belum bisa mengikuti secara lebih luas, tapi saya sangat senang kalau mengikuti lewat internet, betapa luar biasa, dan itu belum pernah kita bisa berjumpa bersama bagi para pantomimer, pemerhati, sehingga memang saya kira ini mungkin yang digagas oleh Suara Teater Nusantara mendapat apresiasi. Dan itu memang tidak perlu gegap gempita banyak orang, tapi keseriusan. Tapi saya yakin pantomimer Indonesia cukup banyak yang memang belum ada penelitian secara statistik. Itu satu. Yang kedua, ketika ngomongkan estetika pantomim, memang tidak bisa lepas dari historis. Namun yang nampak di Indonesia berangkat dari bahwa pantomim itu awalnya adalah seni yang memakai, difahami bagaimana Marcel Mersu, Paradel, dan kalau pada film bisu, Charlie Chaplin gitu, itu seni yang memang memfokuskan pada bahasa isyarat. Pantomim, panto itu gerak, mim itu ekspresi wajah. Nah, yang diungkapkan adalah bahasa isyarat. Itu yang bisa diamati dari situ ketika memakai saya sebagai penonton ya, yang mungkin agak serius mengamati pantomim untuk keperluan studi, sehingga
memang fokus ke situ. Hal itu estetika sebagaimana difahami oleh banyak orang, baik itu secara teoritik, ya, itu memang bagaimana kalau kita sederhana memakai teori yang ada di Kamus Bahasa Indonesia, itu ada dua istilah yang pendekatannya lebih pada teoritik dan lebih ke praktik. Kemudian kalau Herbert Read juga menyatakan bahwa bagaimana sebuah karya seni itu memang sesuatu yang memang harus diapresiat. Ya, kemudian ada tokoh yang lain bahwa objek sebuah estetika bisa karya seni. Nah, dari situlah kalau kita menengok cabang ilmu yang paling tua, filsafat, di sana estetika menjadi bagian pembelajaran di dalam filsafat, lebih khusus filsafat seni. Kalau kita mau baca bukunya Yakob Sumardjo, di situ sangat sangat membantu. Nah, dari situlah saya mencoba ketika estetika difahamkan menjadi sesuatu objek kajian, ya, pantomim ini sebetulnya kalau bahasanya dulu guru saya almarhum Pak Murtri Purnomo itu makhluk macam apa? Jadi kalau saya pengamatan saya di buku Wajah Pantomim Indonesia itu ada memang dulu awalnya tahun 76 pusatnya di Jakarta, bagaimana Padma Dharmayo kemudian digerakkan oleh bapaknya Mbak Gendis itu, Mas Eno Utoyo dan Didi Petet, yang sangat konsisten menghidupi pantomim, itu yang gila, menghidupi pantomim. Tapi mereka bersumber dari teater dalam konteks mim, mengembalikan akting teater yang murni dengan konsep di krok gitu. Kemudian generasi di Jogja ada Murtri Purnomo, kemudian mengajarkan di Astriavi ada tokohnya Dedi Ratmoyo, termasuk kalau ada Indiresa dan sebagainya. Kemudian Mas Jemek itu lahir dari lingkungan teater alam, karena selalu peran-peran di teater alam dia nggak pernah ada dialog bahasa isyarat, dan awalnya hanya kakinya yang nampak. Kemudian muncul seperti di sini yang hadir ada Mas Asita dan sebagainya, produk kemudian, tapi saya yakin mereka juga belajar dari tokoh seperti Mas Jemek dan orang-orang lain di Jogja. Kemudian di Bandung saya nemukan yang menginisiasi ini namanya Wang Gihut. Di ketika penelitian saya 2018, saya mulai meneliti bagaimana konsep pembelajaran MIM. Saya menemukan tidak sengaja karena keterbatasan saya membaca di internet ada konsep-konsep dia. Nah, saya berangkat dari memahami estetika dari proses kreatif senimannya, ya. Kemudian yang kedua melihat karyanya. Nah, dari proses kreatif setiap seniman memiliki tradisi tersendiri. Nah, satu contoh aja misalnya ketika buku Wajah Pantomim yang saya tulis misalnya, ketika melihat konsep-konsep yang dilakukan oleh Seno Didi Mem akan berbeda dengan yang dilakukan oleh Jemek Supardi. Ya, misalnya Jemek Supardi itu dan itu sangat-sangat istilahnya berkembang dari waktu-waktu. Tapi waktu itu di penelitian saya 95 sampai 2005 bahwa Jemek konsisten secara proses kreatif bagaimana seorang pantomimer harus menguasai olah tubuh. Kemudian bagaimana kalau istilah dia memiliki ide original. Kemudian dia harus memiliki keberanian berekspresi. Dan yang D adalah pementasan. Itu proses kreatif Jemek yang saya tangkap. Nah, kemudian pada waktu tertentu, kemudian Jemek di tahun 98 ketika mulai reformasi itu mulai menguak konsep panggung bergerak. Dia membawa forklift keliling Jogja, kalau tadi teman-teman ngomongkan di titik nol, nah itu salah satu titik penting.
ketika Jemek pantomim dengan forklift, badut-badut politik, ya, karena runyamnya reformasi dan sebagainya di situ. Ternyata itu menyuarakan, maka muncul karya dia, Kuasa Maha Kuasa, yang sangat ekspresif. Dan konsep itu juga pada merespon alam ketika Jemek mementaskan bedah bumi di makam Pintelan Yogyakarta. Ya, maka tak ayal kalau Maestro Jemek Supardi mendapat penghargaan secara nasional, saya sangat support. Dan saya kira kita perlu mengucapkan terima kasih kepada pemerintah. Itu salah satu contoh proses kreatif. Nah, sekarang mengkait dengan yang lain, mungkin nanti di dalam diskusi bisa lebih ini. Dalam karya, kalau saya misalnya melihat karya, salah satu karya kuasa maha kuasanya Jemek misalnya, mengkaitkan dengan politik, masalah sosial. Dan di karya-karya yang lain, misalnya di karya Mas Seno CS, itu yang luar biasa, memiliki tradisi yang sangat beda. Secara proses kreatif pun memiliki hal-hal yang sangat 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 khas, karena memang lebih ke konsep teaternya. Jadi kalau saya melihat konsep kreatif Seno Didi Mem itu, acting atau seni peran itu sebagai modal, itu yang sangat kuat. Jadi memang pantomimer menjadi hal penting di dalam pentas-pentas Seno Didi Mem. Jadi maka dia harus menguasai dasar-dasar utama seorang aktor. Jadi di situ ada juga suara, ada vokal. Nah, itu yang beda. Kemudian proses yang lain, pembekalan dan pelatihan dasar. Ya, jadi ada hal yang memang beda konteksnya, tapi itu tetap konsisten dengan Seno Didi Mem. Kemudian tiga, mengenal karakter. Kemudian keempat, mengenal properti. Lima, pengenalan ide, garapan, atau karya. Bahkan di situ ada vokal. Mengenal seni rupa, mengenal seni musik, pendekatan peran. Jadi ini yang sangat variatif. Saya hanya melihat dari dua itu dulu, nanti yang lain bisa berkembang. Nah, untuk itu memang tidak bisa lepas ketika membicarakan estetika pantomim dalam konteks karya, di sana memang harus ada ide. Di sana harus ada gagasan. Kemudian gagasan itu kemudian akhirnya akan menjadi sebuah perenungan si seniman, kemudian ada tema. Ya, tema itu sehingga akan menjadi pemicu, trigger untuk karya itu berkembang. Dan mungkin juga dikembangkan dalam sebuah teks atau skenario meme. Ya, dan ini memang hanya beberapa yang melakukan. Nah, dari situlah ide gagasan itu akan menjadikan bentuk pilihan-pilihan ekspresi estetisnya. Apakah ekspresi estetisnya model Mas Jemek yang sangat sunyi istilahnya saya dengan bahasa gerak dia, ataukah dia akan sangat hingar-bingar sebagaimana Seno Didi Mem, ya, yang karena tadi saya sebut memang lebih ke aktor mem itu. Nah, sisi lain selain ide tema juga sampai tadi ke bentuknya apa. Jadi bentuk inilah yang akan kita tonton, penampakan dari ekspresi si pantomimer itu. Tadi saya sebut hanya dua itu, tapi sisi lain mungkin kalau melihat karya Mas Asita yang terakhir ketika saya nonton di Royal House, ya, Mas Asita, ya. Ya, sangat-sangat kontemporer bagaimana menggarap tas-tas itu menjadi ekspresi yang sangat luar biasa, dengan mungkin ada penjelajahan ketika Mas Asita juga kontak dengan pantomimer yang Jepang, ya, Mas Asita, ya. Cuman kebetulan saya nggak bisa hadir waktu itu untuk mengikuti event itu. Nah, ada hal-hal yang baru terus berkembang. Nah,
ini satu apa varian yang luar biasa. Saya tidak bisa menyebut banyak hal karena memang keterbatasan saya. Tapi yang langkah berikutnya ketika melihat estetika karya Maim itu secara individu memiliki ciri khas setiap orang. Dan itu luar biasa. Ketika nyebut pantomimer-pantomimer Indonesia, ya saya memang keterbatasan saya, hanya saya bisa ngikuti lewat internet. Saya belum bisa live banyak ngikuti yang pentas live. Gitu. Nah, itu yang membuat kaya Indonesia lewat seni pantomim. Nah, kita lihat Seno, kita lihat Didi Petet, lihat Mas Jumek, kemudian generasi Mas Septian yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan karena dia mengawal FLSN. Nah, tidak lepas estetika itu juga sangat berkaitan dengan syarat-syarat atau hukum estetika secara umum sebuah karya seni. Kalau dia ada di panggung, ya terlepas durasinya panjang atau pendek, dia harus memikirkan juga bagaimana tentang harmonisasi, tentang kontras, tentang focusing, ya. Sampai kalau istilah pinjam di seni rupa, itu garis warna, nah di panggung kita melukis dengan cahaya dan sebagainya. Pantomim Indonesia sangat kaya dari waktu ke waktu. Dari yang jalanan, kalau di Jogja saya melihat dulu tradisi jalanan ini, Mas Endi Reza, kalau setiap minggu di UGM itu, saya sering nguntit, dia nggak tahu. Ya. Tapi sekarang dia, Mas Reza juga masih aktif meme, juga main Dracula-Dracula di apa itu, Jeding Production ya, saya mengikuti. Nah, ya Pak, waktunya beberapa menit lagi Pak. Oke. Okay, 1 menit lagi lah, tempatan buat siap. Ya. Saya kira hal-hal itu yang basic yang saya utarakan. Jadi kalau dikaitkan dengan teoritik, kemudian proses kreatif dan karya seni pertunjukan pantomimer Indonesia, saya menangkap sangat kaya. Dan ada catatan-catatan lain nanti mungkin dan bisa memperkaya. Itu hanya sangat subjektif saya, mohon maaf. Bukan sebuah kebenaran mutlak, karena memang keterbatasan sebuah amatan dari seseorang. Saya kira gitu, Mas Panggi dan rekan-rekan, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin itu sebagai pokok-pokok atau poin-poin aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nur, pemaparannya tadi tentang estetika pantomim, ya. Menarik ya. Ternyata memang minggu kemarin juga kita bahas akhirnya bahwa pantomim itu yang dimiliki pantomim adalah bentuk kekayaan dari khasana seni pertunjukan gitu ya. Dan itu akhirnya terungkap juga oleh Pak Nur bahwa ternyata itu dia gitu. Ada kekayaan gitu dalam seni pantomim di khasana seni pertunjukan di Indonesia gitu ya. Dengan warnanya tiap tempat berbeda-beda gitu ya. Karakternya, ide-idenya gitu. Dan jelas memang tidak lepas dari konteks sosial budaya di tempat masing-masing gitu Pak Nur ya. Itu. Apalagi yang apa yang tadi juga disebutkan di karya Pak Jimek Supardi juga gitu kan. Kuasa maha kuasa itu ya tahun 97 ya di Bentara Budaya Yogyakarta itu. Bagaimana karya itu tidak lepas dari konteks apa yang tadi disebutkan Pak Nur ya, sosial budaya dan politik pada zaman itu gitu ya. Nah, memang pada akhirnya hal-hal ini juga harus kita terus gali persoalan estetika ini. Memang tadi yang disebutkan Pandu juga tentang hukum estetika itu sendiri ya, gitu. Tidak lepas dari hukum-hukum estetika yang sudah ada gitu ya. Oke, terima kasih Pandu. Selanjutnya di sini ada Mas Asita hadir. Halo, Mas Asita. Mas Asita tuh masih di mute. Oh, Mas Asita di mute. Coba mute-nya ditekan, Mas Asita. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Ini sesi ya. Ngobrol ya, bukan pantomim dulu ya.
Gimana ya, sudah bisa dengar? Ya, sudah dengar, aman. Iya. Ya, silakan ya. Mas Etita. Mas Etita tadi kan Pak Jenek juga tuh menyebut Pak Deddy Ratmoyo pernah bilang adalah apa ini estetika, makhluk apa ini, macam apa ini estetika gitu. Ya, ya. Mungkin dia partikel atau apa ya, makhluk jadian. Oke, ya. Terima kasih, Mas. Ya. Terima kasih Mas Banggi, Pak Nur Iswantoro, sama teman-teman semuanya tadi. Ini kayak semacam kemudian mengingatkan saya kembali tentang bagaimana sih pantomim itu dulu seperti apa, lalu kemudian yang disampaikan oleh Pak Nur tadi, oh iya ya, ada zaman-zaman saya dulu belajar sama Pak Jembek, kemudian Papi Murti, dan kemudian saya mengolah sampai sekarang ini, kemudian terus menjadi pemikirannya, menjadi terus berkembang. Terus kemudian, kalau ini bicara tentang estetika, dan kemudian Mas Wanggi tadi bilang, jadinya makhluk apa sih sebenarnya pantomim ini? Itu. Halo? Halo? Ini kok mati ya? Ya, kedengeran, Mas. Enggak, hidup-hidup, Mas. Oke. Ya, lalu kemudian saya itu malah terpantik pada kata pantomim itu sendiri. Tadi Pak Nur Iswantoro juga mengatakan, ya, pantomim itu kemudian saya menjadi berpikir lagi ke dasar pantomim itu apa sih sebenarnya, kayak gitu-gitu. Selain Selasa yang saya lakukan, misalkan katakanlah kalau di bahasanya umum, saya mungkin kurang referensi apa-apa ya, pantos dan mimos ya kalau saya tangkap tadi itu. Pantos itu sendiri adalah gerak, dan mem-nya itu kemudian mem ini apakah ekspresi wajah, dan kemudian kalau digabungkan kemudian gerak dan ekspresi wajah. Jadi pantomim itu mengandalkan kemudian bagaimana gerak dan ekspresi wajah kayak gitu. Terus kemudian kalau saya kembangkan lagi, apakah mimnya ini kemudian mim ekspresi itu, kalau saya lihat apakah ekspresi itu hanya di wajah, kemudian berpikirnya itu. Beberapa kali saya berpikir tentang ekspresi. Loh, apakah anggota-anggota tubuh badan saya juga mempunyai ekspresi atau tidak ya? Nah, itu yang kemudian saya pikirkan. Kayak misalkan Pak Jemek dulu, dia susah menghafalkan naskah, dan kemudian dia hanya dengan body language-nya saja, kakinya saja. Ini juga ekspresi kakinya ini. Artinya kemudian ekspresi itu tidak hanya kemudian hanya pada wajah saja yang itu menjadi tampilan, ya gitu. Tapi kemudian kalau saya coba lihat, saya juga senang dengan apa keadaan alam ini, saya mencoba untuk tahu tentang mem ini, ada mimikri serangga ya, serangga yang dia bermimikri pada tubuhnya, lalu kemudian ini untuk cara berlindungnya dia, mimikri, menyerupai daun atau menyerupai ranting atau apa, apakah mimnya kemudian ke sana ya, mimikri kayak gitu. Lah, pada dasarnya kemudian kalau saya lihat di pantomim, misalkan saya sedang mempantomimkan saya berada di pantai, padahal saya tidak di pantai kayak gitu. Lalu kemudian tubuh saya olah sedemikian rupa, saya memanggil memori-memori, ingatan atau rasa, sehingga tubuh saya seakan-akan berada di pantai itu sendiri. Apakah ini suatu proses mimikrinya di sana ya gitu. Sehingga tapi saya siapa? Saya di mana? Saya tetap di atas panggung, kadang-kadang seperti itu. Yang itu adalah bukan pantai. Nah, itu kemudian saya lihat pantomim ini kemudian apakah itu adalah proses mimikri seseorang manusia, mimikri sendiri itu menyerupai atau melakukan tiruan-tiruan sehingga seakan-akan manusia ini dengan keimajinerannya, dengan dunia imajinasinya, dengan kreativitasnya, dia dilihat oleh orang lain, dia sedang melakukan apa atau sedang berada di mana. Itu yang menjadi kemudian pikiran saya. Lalu setelah dia melakukan proses mimikri ini kalau yang saya tanamkan pada tubuh saya, pantomim itu kemudian tidak hanya sebatas
apa raga kemudian, tidak hanya sebatas bagaimana dia memperagakan tubuhnya, kalau saya begini adalah memegang gelas, kalau begini saya memegang sisir atau apa, tidak hanya pada nilai fungsi dan gunanya, tapi dia juga akan menggali pemikiran-pemikirannya, perasaannya, sehingga raganya itu ada isi. Sehingga proses mimikrinya itu sendiri ada isi, ada bobot. Itu yang kemudian saya lihat waktu saya pernah nonton pementasannya, maaf saya lupa, masih dipetet waktu itu ya. Itu saya juga menanyakan itu. Ini ada keutuhan. Keutuhan mungkin kalau dia dimaksud Pak Nur tadi, ya itu ada proses aksi. Aksi yang dilakukan tidak hanya sebatas tubuh atau raga, tapi ada aksi yang dilakukan pada selain fisik. Itu yang kemudian menjadikan suatu keutuhannya, sehingga bagaimana proses mimikrinya ini, teknik menyerupainya ini kemudian menjadi satu kesatuan. Aku kira itu dulu. Oke, Mas Asita. Aku kira itu dulu, ya? Mas Banggi. Ya. Oke, siap. Ya, ini menarik ya. Biar ada pertanyaan juga dari teman-teman yang di room ini. Mas Asita sudah memaparkan dan pertanyakan kembali apa itu pantomim ya. Apa itu pantomim? Pantomim itu apa? Gitu. Kemudian masuk pada persoalan mimikri ya, juga ya. Ya, karena prosesnya manusia. Kemudian kalau tadi soal estetika tadi itu, kemudian saya larinya ke sana. Bagaimana ya, mengestetikkan pada tubuhnya itu? Iya, itu juga sepertinya jadi pertanyaan bersama bagi para seniman pantomim ya, Mas Asita ya, gitu kan? Akhirnya dia terus mencari dan mencari apa nih kemungkinan yang terjadi dari prosesnya gitu ya, terhadap tradisi prosesnya yang disebut Pak Nur tadi ya, tradisi proses senimannya gitu ya, dalam aksi betul, dan reaksinya gitu ya. Oke, okay, terima kasih Mas Asita. Betul. Akan teman-teman siapkan pertanyaannya. Selanjutnya ada Farid di sini. Farid, sudah siap Farid? Oke. Okay. Oke, okay, Mas Farid, silakan waktu dan tempatnya perkenalkan dulu. Silakan. Oke, okay. Terima kasih untuk semuanya yang telah memfasilitasi di sore hari ini. Suasana Teater Nusantara khususnya. Nah, nama saya sudah jelas Farid Muhammad. Nah, dari Kediri dan di pantomim cukup singkat, bukan singkat, tapi baru gitu di 4-3 tahunan gitu. Nah, menurut saya tuh dari tadi udah dijelaskan bahwasanya pantomim adalah sebagai berikut yang dari Pak Nur sama Mas Asita gitu. Dalam saya sendiri bahwa pantomim itu adalah proses visualisasi rasa begitu. Visualisasi rasa bahwa dari berangkatnya itu dari imajinasi, keindahan naskah dan cara memainkan begitu. Jadi bukan sekadar seni bisu gitu, enggak, tapi seni bisu kan harus ada kayak bisu kan bukan diam gitu, enggak. Tapi harus ada ekspresi yang di tampilkan begitu. Jadi kalau di pantomim saya lebihnya itu ke respon terhadap sosial lingkungan dan apapun yang ada di grassroots begitu. Jadi untuk menyentuh panggung pantomim sendiri belum banyak, tapi justru untuk tempat publik atau umum itu juga bisa untuk menjadikan panggung itu sendiri begitu. Jadi responnya itu meluas begitu, bukan terkhusus. Nah, jadi berangkatnya untuk estetika, saya lebih ke psikologisnya, bahwasanya pembentukan emosi dari imajinasi itu tadi itu melahirkan sebuah karya yang keindahannya. Jadi pantomim ini menurut saya multi tafsir, bagaimana nanti tergantung situasi kondisi, tergantung kapan dan di mananya begitu. Jadi proses-proses pantomim ini juga cukup
gimana ya, pada kontemporer ini, pada zaman ini, di modern, masih belum ada kayak gimana ya, masih menurut saya di Kediri pun belum ada, kecuali yang aku cari selama beberapa tahun dulu itu, masih belum aktif, gitu. Belum ada. Jadi selama ini berproses pantomim masih solo gitu di aksi-aksi proses apa ya, aksi-aksi kamisan gitu, kalau tahu dari kawan-kawan seperti Mas Wangki itu di aksi kamisan, jadi menyentuhnya ke bidang seni begitu. Jadi apa yang di gimana ya, tadi emosionalnya itu ditangkap dari kayak multitafsir, entah itu dari persepsi, terus analisis dan sudut pandangnya begitu. Jadi lebih ke psikologisnya, membentuk keluasan berimajinasi dan motorik begitu. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Cukup. Iya, terima kasih Mas Farid. Estetika berkorelasi dengan psikologi ya. Nah, ini menarik ya, karena memang pembentukannya nanti ke sana ya. Ya, akan ada sesi selanjutnya kali ya untuk psikologi. Jadi memang Farid menangkap bahwa apa pantomim itu visualisasi rasa gitu ya. Karena memang pada akhirnya bukan sekedar ekspresi saja yang dikeluarkan gitu ya, ekspresi jiwa, tapi ternyata ada pergumpulan emosi di sana ya. Ada pergumpulan emosi, kemudian jelas ada imajinasi, kemudian itu menjadi multi tafsir tersendiri ya bagi penontonnya. Oke, terima kasih Farid. Buat teman-teman silakan siapkan pertanyaan untuk para peserta. Selanjutnya ada Mas Richard. Di sini Mas Richard sudah on the Zoom. Ya, Mas Wangi. Zoom. Oke, Richard. Silakan Richard. Estetika pantomim, waktu dan tempatnya. Oke, sebelumnya saya share screen dulu ya. Saya ada. Boleh ke panitia langsung ya, ke Anissa. Oke. Siap, mantap. Maaf. Oke, ini mantap ini. Jadi ini mungkin sangat subjektif banget ya. Cuma pandangan saya juga berkiprah di pantomim juga. Apa ya, mungkin masih anak bawang lah ya dalam pengertiannya gitu. Saya juga banyak belajar dari bukunya Pak Nur, dan terutama juga saya belajar dari SDM, dan terutama saya sangat tertarik sama tubuh Mas Asita. itu yang bikin saya jadi apa ya, tertarik sama pantomim. Jadi saya ngejelasin di sini sempat beberapa apa ya, tentang estetika itu. Saya coba nge-track dari awal, dari Yunani antik sampai akhir. Nah, menyinggung dengan proses yang kita, apa ya, pemantik dari Mas Wangi ya, yang memberikan tentang estetika atau filosofi tentang Dionysius dan lain sebagainya, itu yang menjadi trigger saya buat apa ya, mencari atau melacak jejak-jejak apa sih itu. Sebenarnya pantomim itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, di situ sebenarnya memang ketika dilacak itu di tahun abad ke-14 ke belakang itu memang pantomim itu, ini sangat subjektif ya teman-teman, belum mendapatkan bentuk yang kokoh sebenarnya. Belum terlihat jelas apakah, mungkin embrionya belum ada gitu, belum dikawinkan gitu. Masih pacaran mungkin seniman-senimannya itu gitu. Jadi di situ itu yang saya tanggap di situ masih ada tentang tari, sirkus, dan drama. Nah, tiga elemen ini yang akan sangat berpengaruh akhirnya yang membentuk istilah tentang pantomim itu sendiri gitu. Nah, di awal abad-abad pertengahan itu ada nanti Dionysius yang apa ya, salah satu trigger
filosofi ya, filosofi dan seniman itu melihat atau menciptakan sebuah karya, pemahaman-pemahaman gitu. Di sini seni-seni apa ya, seni meniru watak tentang seni yang menekankan pada ketuhanan ya ketika abad-abad itu gitu. Kemudian di akhir-akhir era sarjana itu ketika Aristoteles mulai menggeser Plato, nah di situ akhirnya mulai banyak pemikir-pemikir yang apa ya, mencoba untuk merumuskan apa sih yang mereka lakukan sebenarnya gitu. Kemudian nanti masuk ke apanya, pecahnya konsep Renaissance itu sampai masuk ke era modern, kontemporer sampai pasca modern. Kemudian di situ ada nanti yang akan kita bahas tentang komedi della arte itu, yang salah satu pencetus apa ya, Zani ya. Zani itu kan perkembangan dari salah satu tokoh yang awalnya itu, salah satu sebelum Zani itu adalah pantalon itu yang diciptakan oleh seniman Prancis Andrea Calmo itu. Nah, pantalon inilah cicit bakal dari tokoh-tokoh yang disebut dengan Zani dan lain sebagainya, nanti akan saya bahas itu. Aduh, ini kemana gesernya ini? Sebentar ya. Oh ya, gini. Nah, di Yunani antik ini Plato, kebanyakan dari seniman saat ini itu saya lihat terutama di kalangan saya ya, di umur-umuran saya banyak yang berada pada gagasan seni itu sebagai tiruan, atau itu semua berada dalam tatanan pola pemikiran Plato gitu. Benda adalah tiruan dari pikiran gitu. Dan terutama yang kita kenal, apalagi saat ini ketika pantomim itu masuk ke dalam sekolah, itu seni adalah teknik. Seni pantomim itu adalah teknik. Karena memang teknik ini yang paling gampang untuk kita ajarkan ke apa namanya, ke anak-anak ya, mungkin gitu. Tetapi pertanyaan saya, adakah teknik-teknik baru gitu yang diciptakan? Dan itu saya, teknik ini kemudian pemikiran saya, ada nggak teknik-teknik yang diciptakan itu ketika saya melihat Mas Asita main di Padang. Itu waktu itu saya masih semesteran gitu. Kemudian saya berpikir tentang periode itu. Kemudian masuk ke abad-abad 4 itu ada tentang periode Helenis ini, abad keempat, bentuk sebagai fungsi, tentang anatomi matematis, tentang komposisi tubuh, dan lain sebagainya. Kemudian, nah, gagasan-gagasan ini yang kalau menurut saya selama ini yang menjajah pola pikir pantomim saat ini gitu. Saya pakai menjajah karena memang di Indonesia terdominasi dengan pola-pola yang seperti ini. Tapi ini subjektif, teman-teman. Nah, ketika kita ngomongin Dionysius, putra Zeus, dia kan istilahnya itu tentang dewa gila atau dewa pemabuk. Ketika dia mabuk, dia akan mempermainkan seluruh orang-orang yang ada di situ. Makanya dia disebut dewa gila. Dan dia dikutuk juga sebagai seseorang yang gila. Karena ya problem keluarganya Pak Zeus lah ini, kita bilang gitu. Nah, Dionysius ini kemudian saya coba kaji, itu sangat dekat dengan punya timur gitu. Ada namanya dewa Bharawatantra, dewa Hindu. Nah, dewa ini sebenarnya hampir sama gagasannya dengan Dionysius itu, hanya saja saya nggak tahu ya, cuma dikaitkan bahwa dewa ini terbilang sesuatu yang negatif, sedangkan Dionysius itu nggak tahu antara kan negatif atau positif, gue nggak juga nggak tahu. Tetapi dewa tantra ini sebenarnya punya namanya ritual pancamakarupaja. Nah, dia ini hampir sama dengan sistem-sistem atau nilai kehidupan yang dianut oleh Dionysius ini, bahwa dewa mabuk, dewa gila, dewa permainan, dewa tentang apa ya, tentang seks dan lain sebagainya gitu. Tentang pelepasan, bagaimana orang menjadi gila dalam kutip adalah berani untuk berpikir liar enggak dari dirinya sendiri gitu. Nah, kemudian masuk ke main barat. Ini maaf ya kalau loncat-loncat ya. Nah, dari situ kemudian saya nyari lagi apa sih sebenarnya ini gitu. Mime itu gitu.
dari situ gitu. Nah, mime ini yang saya temuin dari barat ini dari Italia dan Prancis yang kemudian masuk dari pemicunya itu yang Mas Wagi bilang tentang Bobby de la Art itu salah satu tokoh yang diciptakannya itu adalah Harley Quinn, Pantalon, Zani, Fecha. Jadi memang ini Bobby de la Art itu dia semacam satu cerita gitu. Satu cerita. Saya nggak tahu ini subjektif banget ya teman-teman. Sama Pak Nur, mohon bimbingannya Pak Nur. Nah, Komedi de l'Art ini jadi satu bagan atau satu lakon yang memiliki banyak orang. Nah, setiap tokoh-tokohnya ini adalah mewakili setiap hierarki dari zaman-zaman itu gitu. Pantalon sebagai orang yang punya banyak uang, Zani sebagai seseorang yang cerdik gitu. Ada yang pemain gitar, ada yang puitis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga ketika kita ngomongin pantomim itu tidak lepas dari balet. Di zaman eranya abad 15 itu, balet itu sangat berpengaruh gitu. Balet pun sebenarnya mencetuskan mereka sebagai salah satu pemilik pantomim gitu. Karena di balet, istilah pantomim juga ada gitu. Di sini kita bisa melihat bahwa panto itu sebenarnya tarian meniru, sedangkan mime itu aktor dengan semua peran, aktor yang bisa memainkan semua peran, karena memang tipikal dari saat itu balet itu memang seniman solois gitu, jadi dia bisa memainkan semuanya minimal ya 2-3 orang gitu. Nah, dari karakter-karakter inilah yang sebenarnya saya lihat sampai saat ini, mulai dari pantomim yang terbentuk sampai saat ini adalah anutan-anutan ini. Mulai dari gagasan sampai ke bentuk tubuh. Atau istilahnya itu tentang apa ya? Tadi saya tentang Mas Asita ya, tentang estetika tubuh gitu. Estetika, bagaimana Mas Asita membentuk estetika tubuhnya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya gitu waktu itu. Dan saya juga cari tahu, terima kasih buat pertemuan saya dengan Mas Asita gitu. Dan akhirnya masuklah dari Komedi de la Art ini adalah salah satu gagasan dari karakter yang disebut Zani itu. Nanti Zani ada periodenya lagi. Nah, di Zani itu hanya sebagai karakter atau ibarat katanya ruh jiwa gitu. Tetapi dia secara sendiri tidak mempunyai bentuk tubuh yang sampai saat ini, apa sih itu, kayak gimana sih? Nah, ketika Zani itu diperankan sebagai seorang pantomim dan menggunakan teknik balet, akhirnya berbentuklah pantomim yang kita sebut pantomim teatrikal gitu. Yang gerakannya sesuatu yang dibesarkan seperti itu. Nah, itu yang coba saya tanggap dari hasil itu. Nah, kemudian setelah dari sini, setelah saya mengetahui rules dari apa yang mereka coba buat tentang pantomim ini, kemudian saya tarik tentang mime timur kita gitu. Mime timur ini yang kemudian saya coba riset gitu. Nah, ini sekali lagi saya balik lagi ke Mas Asita ya. So, dia Mas Asita ini sumber inspirasi bagi saya. Jadi sebelumnya saya tarik ke Jawa dulu gitu. Karena saya orang merantau, saya nggak punya basic apapun gitu. Saya cuma hidup di banyak hidup di hutan gitu. Nah, di situ kemudian setelah saya lihat tubuhnya Mas Asita, saya kaitkan dengan pengetahuan saya sampai saat ini bahwa sebenarnya yang tidak terolah itu kita bisa mengatakan bahwa Indonesia punya mime sendiri tetapi dengan ragam dan bentuk yang berbeda sebenarnya, tetapi secara konsep hampir sama gitu. Nah, seperti halnya di Jawa itu tentang karakter, tentang Semar, Petruk, Gareng, Cepot. Nah, ini sama halnya dengan cerita-cerita yang ada di Komedia de la Art itu gitu. Tokoh-tokohnya ada gitu. Hanya saja mungkin di Komedi de la Art itu mungkin kita taruhlah si Zani-nya itu adalah Petruk gitu. Nah, Petruk ini yang dikembangkan terus gitu. Petruk ini dimainkan dengan banyak seniman sehingga seniman itu mengisi gitu. Ngisi diisi BBM gitu ke si tokoh itu sampai akhirnya banyak berkembang bentuk dan lain sebagainya. Nah, tubuhnya itu ketika kita kaitkan di sana punya balet, di sini kita punya wayang orang yang sebenarnya pada dasarnya wayang orang kan juga meniru. Tetapi dalam pengertiannya ketika dia meniru sesuatu, dia mempunyai estetika ketubuhan itu.
yang sama halnya bisa kita sandingkan dengan balet itu sendiri. Makanya ketika saya melihat pertama kali Mas Asita, saya nggak tahu apakah Mas Asita belajar tentang wayang orang atau lain sebagainya. Kemudian saya sering juga melihat wayang barata di Jakarta, dan saya ketemu dengan Mas Asita, saya tiba-tiba melihat Mas Asita itu bermain seperti apa ya, punya kekokohan, punya nilai keteguhan yang saya dapat dari orang-orang wayang barata. Itu yang saya lihat gitu. Ketika itu. Jadi saya mengatakan bahwa ketika saya melihat wayang orang dengan segala macam pernak-pernik pertunjukan teater dari sudut pandang pribadi saya melihat itu pantomim. Tapi ini kembali lagi, ini sangat subjektif gitu. Ini sangat subjektif. Oke, Mas Rizat. Iya. Menarik ya. Cuman waktunya semenit lagi deh. Oh iya, ya sampai balik dan kemudian di Bali juga ada tuh tari lenggong, terus topeng bondres itu sama halnya cerita karakter, terus tari lenggong, unsur dari ketubuhannya sama halnya dengan balet dan wayang orang gitu. Nah, saya takut nggak keburu. Nah, ini period nih. Period itu yang kita sebut Zani. Zani itu kan ada dua periode. Zani kedua, Zani pertama adalah pintar, Zani kedua itu adalah bodoh. Nah, pantomime itu, pantoh yang kita sebut dengan period, cicit bakal dari pantomime itu sendiri, karakter period yang dikembangkan itu. Nah, itu punya banyak aktor yang memainkan itu gitu. Dengan segala macam jenis dan apa ya, kalau kita bilang estetika tubuh ya, yang tadi Mas Asita singgung gitu. Jadi setiap seniman ini memberikan estetikanya terhadap satu karakter ini, period ini yang menjadi cicit bakal pantomime itu. Period ini pun dipakai oleh pertunjukan-pertunjukan di balet sebagai tokoh pantomime itu yang disebut itu. Pierre ini masa kecilnya ceritanya, kalau disebutnya itu sebagai apa ya, anak kecil dulu bahasa. Nah, ini adalah nama-namanya gitu. Dan yang paling terakhir itu adalah Jean Gaspar de Bourau itu kan. Nah, Jean Gaspar ini akhirnya punya anak. Anaknya ini sebenarnya bersaing, ada dua rules yang kita lihat pantomime period itu, yang sebenarnya menganut apa ya, sistem atau gagasan Plato mungkin ya, saya nggak tahu gitu, karena perihalnya seperti itu gitu. Sesuatu nanti saya bahas tentang romantik dan realisme itu ya. Nah, di sini ada cicit bakal nanti perpecahan itu gitu. Kemudian sebenarnya De Bourau ini bikin satu wadah teater, dan di Prancis itu banyak teater gitu, banyak teater. Nah, di situ De Bourau ini punya anak namanya Charles ketika dia meninggal itu, Charles De Bourau itu. Charles punya saingan, Paul Legrand. Nah, Paul Legrand ini karena tidak bersaing dengan Charles di satu teater asuhan dari Jean Paul ini, kemudian dia pindah ke gedung pertunjukan lain, Polish Novel ini gitu. Nah, yang kemudian dari situ ini yang tidak tertrack gitu, Paul Legrand ini sebenarnya. Nah, tapi nanti akan saya bahas sedikit gitu. Nah, di sini Jean si muridnya Jean Charles de Bourau ini mempunyai di sini cicit matinya sejarahnya dia Louis Ravov sama Saverin ini karena dia mempunyai jalan sendiri, akhirnya dia menulis lakon. Dia juga seorang pantomer, tetapi akhirnya dia menentukan dirinya untuk menjadi seorang penulis novel atau lakon. Nah, Louis Ravov ini banyak karyanya yang tidak didokumentasikan. Nah, akhir matinya perkembangan ilmunya itu berada di Louis Ravov ini gitu, sehingga akhirnya mungkin saya nggak tahu, mungkin memang sudah waktunya dan memang baru. Ya, oke. Okay. Ya, gimana? Cukup ya? Biar nanti ada kita jawab buat teman-teman yang udah standby. Oke, terima kasih Richard udah membahas tentang romantik yang saya kasih ya. Jadi memang banyak sekali ya, ini komplit sekali teman-teman. Sebelumnya kita akan sesi foto dulu ya, Anissa ya.
sebelum ke narsum selanjutnya ya. Silakan. Iya Mas, bentar ya, kami mau iklan dulu. Iklan boleh. Dan foto bersama. Siap. Iya. Jadi teman-teman, kami menjual t-shirt teman. Oh ini ya. Jadi Suara Teater Nusantara, kami ada kaos, kaos teman, seharga Rp125.000, yang dimana keuntungan dari kaos nanti akan kami jadikan buku yang berisi makalah dari para pemantik dan juga review dari teman-teman peserta FGD. Kaos ini seharga Rp125.000 dan akan dikirimkan dari Indramayu. Buat teman-teman yang mau memesan bisa ke bit.ly/supportteman, S-nya besar. Dan kami akan open pre-order sampai tanggal 12 April 2021. Dan juga diberitahukan kepada teman-teman yang mau menulis review, dipersilahkan. Begitulah iklan dari kami. Setelah iklan, kita ada sesi foto bersama. Jadi para peserta dimohon mengaktifkan videonya. Siap ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi terakhir. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak. Acara saya kembalikan lagi ke Mas Wangi. Tapi jangan lupa beli kaosnya dan tulis review. Terima kasih Mas Wangi. Oke, ya selanjutnya sudah ada Gendis di room, Gendis Utoyo. Halo Wangi. Oke, silakan Gendis untuk pemaparan estetika pantomim. Dipersilakan waktunya. Assalamualaikum semuanya, terima kasih waktunya untuk dan kesempatannya untuk saya. Salam sejahtera untuk semuanya, salam budaya. Oke, sebelum aku mulai, ini tadi udah aku tuh sangat, aku termasuk yang paling muda di sini sebenarnya. Termasuk yang kalau misalnya teman-teman ngeklik namaku gitu, mungkin gak akan ada satupun karyaku yang dilihat. Ya ada beberapa, sekali dua kali, termasuk, saya termasuk seniman pantomim yang takut panggung, takut pada panggung. Nah, mungkin untuk bisa masuk kepada apa yang ingin saya sampaikan di sore hari ini, sebuah acara pertemuan yang sangat berharga sekali untuk saya. Mungkin saya mau ajak teman-teman sebelumnya untuk mengambil waktu hening bersama dulu, karena tahun 2020 ini termasuk tahun berduka bagi saya. Salah satu sahabat dari bapak saya berpulang, almarhum Pak Tepong. Maaf. Beliau, untuk yang tidak mengetahui siapa Pak Tepong, beliau adalah maestro badut yang alhamdulillah sebelum kepergiannya beliau sempat diberikan penghargaan oleh Museum Rekor Indonesia sebagai pemain akrobatik tertua. Dan mungkin saya akan mengambil waktu 30 detik dari 5 menit yang berharga yang diberikan kepada saya siang hari ini untuk mengenang beliau dan juga sekaligus mengenang jasa guru-guru kita yang sudah mendahului kita, bapak-bapak saya, almarhum Sena Alutoyo, Om Didi Petet, dan mungkin banyak Pak Sapardi juga, banyak sekali seniman-seniman yang berpulang tahun 2020 dan mari kita... Salah satu ya guruku Pak Tepong, benar sekali itu termasuk guru saya juga. 30 detik untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan pantomim, para pahlawan panggung kita, dipersilahkan.
30 detik kita sudah selesai. Ya, saya rasa kesedihan dan duka itu termasuk bagian dari kehidupan kita semua di sini. Saya mungkin tidak akan menyampaikan materi atau ilmu yang terlalu di sini lebih banyak senior-senior saya yang sudah melalui proses yang jauh lebih panjang daripada saya. Saya hanya berharap pertemuan-pertemuan seperti ini bisa, bisa sering dilakukan. Nah, berhubung ini saya sebenarnya cuma punya waktu 5 menit, jadi saya ingin mencoba men-challenge diri saya sendiri. Saya ingin mencoba untuk berbicara dalam waktu 5 menit. Ini saya mencoba untuk bikin timernya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti saya udah mulai kemana-mana, mohon langsung di-cut. Oke, 5 menit. Mudah-mudahan dalam waktu 5 menit saya mampu untuk menyampaikan semua unek-unek dan semua keinginan dan harapan saya, apa itu estetika bagi saya. Oke, mungkin teman-teman tak kenal maka tak sayang. Nama saya Gemis Kutoyo, dan tadi sudah sempat disampaikan juga oleh Pak Nur Iswantara bahwa saya adalah putri dari seorang maestro pantomim, Serna A. Utoyo. Sebenarnya pemain pantomim itu bapak saya, bukan saya. Saya kebetulan menyelesaikan kuliah saya di Prancis, film studies. Gitu, tapi masih dalam satu induk jurusan. Kalau di Indonesia itu ada jurusannya itu adalah performing art gitu. Jadi tadi sebelumnya saya melihat pemaparan yang dipaparkan oleh sahabat saya Richard, saya jadi gitu dulu zaman kuliah refresh lagi, dan saya mulai meriwayat apa yang terjadi pada hidup saya gitu. Saya lihat bahwa ternyata pantomim ini adalah satu yang sangat penting bagi saya. Selain memang dia termasuk nenek moyang dan tua, manusia mengenal bahwa dia itu lebih mudah untuk menyampaikan suatu gagasan. Manusia itu meniru dulu, memesis dulu. Kita seperti jalanan hidup manusia gitu. Karena saya sekarang juga seorang ibu dan saya punya anak umur 3 tahun, jadi saya melihat bahwa manusia itu belajar mengenal kehidupan, sebelum dia belajar bicara, dia belajar bahasa isyarat gitu, nangis, belajar menunjuk. Ternyata nangis aja beda-beda gitu kalau di bayi. Itu saya sebuah penemuan yang saya bahagia sekali gitu. Nah, karena saya rewind, saya akhirnya lihat, oh iya, ini saya kok merasa berdosa sebagai putri dari seorang maestro pantomim, tapi saya sendiri takut pada panggung dalam tanda kutip. Mungkin di sini akhirnya saya akan memperkenalkan lebih dalam siapa saya, karena semua orang mengenal bahwa saya melalui buku yang sudah ditulis oleh Pak Nur, Wajah Pantomim Indonesia. Di sana menurut saya sangat lengkap sekali pemaparan mengenai proses kreatif bapak saya bersama dengan Serna Didi Maim, yang bahkan saya sendiri tidak mengetahui itu. Saya berterima kasih kepada Pak Nur karena buku bapak sebagai salah satu sarana saya untuk mengenal bapak saya lebih dalam. Mungkin untuk teman-teman yang tidak tahu, saya adalah putri dari istri pertama dari Serna Utoyo. Jadi saya itu sudah ditinggal oleh bapak saya dari saya umur 3 tahun. Saya tidak mengenal bapak saya hanya mengenal bapak beliau itu dari karya-karya beliau. Itu yang menyebabkan akhirnya saya memiliki trauma masa kecil yang mungkin sampai sekarang GGC itu terus membuntuti saya, dan itu akhirnya menjadikan saya ini takut pada panggung. Takut untuk mengeksplor diri saya yang lebih dalam. Karena kembali lagi, pantomim itu walaupun dia sebagai nenek moyang dari form teater yang terus berkembang, tetapi dia itu menjadi sangat niche, menjadi sangat kaum minoritas. Mungkin teman-teman di sini semua sebagai praktisi pantomim merasakan itu, bahwa kita tuh kaum minoritas. Keaktoran sudah niche, ini niche lagi gitu. Nah, karena saya merasa seperti itu, maaf tadi saya sampai mana. Maaf, ini sangat emosional bagi saya karena
karena menyangkut bapak saya dan perjalanan hidup saya ya. Sebagai perempuan, saya ini tidak bisa dengan bangga dan lantang mengatakan bahwa saya adalah pemain pantomim. Karena masa kecil tumbuh saya senang meniru sesuatu, saya selalu tumbuh menjadi anak aneh yang menjadi korban bullying di sekolah. Mungkin kalau di sini ada generasi millennials atau Gen Z, mereka sangat aktif memerangi bullying, entah itu bullying di sekolah atau cyberbullying. Karena saya adalah korban. Saya termasuk korban, saya merasa diri saya aneh dan saya menutup diri saya. Jadi selama ini saya hanya berlatih di kamar saya hanya berlatih di depan cermin dan hanya saya dan diri saya sendiri. Gitu. Sampai akhirnya salah satu momen di mana saya bertemu dengan Pak Nur juga waktu itu tahun 2019 kalau nggak salah, dan Pak Nur menjabat tangan saya. Mungkin Pak Nur itu adalah salah satu titik balik dari perjalanan hidup saya. Saya mau berterima kasih untuk Mas Wangi juga yang pada saat itu membuat festival Miximime. Di sana saya main, mungkin itu untuk pertama kalinya saya memberanikan diri saya. Ah, sudah 5 menit. Ah, masih panjang sebenarnya. Tapi oke, baik. Ini soalnya panjang sekali. Jadi singkat cerita, saya akhirnya maneges gitu ya. Kalau orang Jawa ngerti yang namanya maneges kepada Yang Maha Kuasa. Pak Nur juga bilang bahwa Gendis tidak ada pemain pantomim perempuan, ada tetapi mereka selalu bertumbangan sepanjang perjalanan gitu. Itu membuat saya akhirnya oke, ini bagian dari hidup saya ya, ada darah seorang pemain pantomim dalam diri saya. Bahwa bapak saya dulu ketika menemukan jati dirinya, oke, saya pemain pantomim saja, sempat datang ke psikiater dibawa oleh orang tuanya karena dianggap, mohon maaf, gila. Padahal bapak saya nggak gila, bapak saya pemain pantomim. Jadi ya itu dia, dari cerita sedikit saja, cerita yang sudah saya sampaikan, mungkin teman-teman bisa menarik kesimpulan bahwa saya ini terkena depresi. Yang depresi itu sudah saya bawa sepanjang hidup saya. Apalagi kemarin juga ketika saya punya anak, anak saya menghadapi masalah medis yang membuat saya akhirnya semakin menutup diri saya, semakin menarik diri saya lagi gitu. Tetapi akhirnya saya merasa bahwa meminjam jargon yang selalu Wangi selalu Wangi utarakan setiap ketemu sama saya, setiap kita diskusi gitu, bahwa pantomim adalah perjuangan, pantomim adalah perlawanan gitu. Dan ternyata saya ketika saya sedikit demi sedikit memulai lagi hubungan saya sempat sowan ke rumah Mas Septian. Mohon maaf sekali Mas Asita, pada malam itu saya tidak bisa menonton Mas Asita karena saya dan Wangi kejebak macet. Macetnya parah banget di daerah Bekasi waktu itu lagi ada pembangunan tol. Mohon maaf, tapi mendengar tadi bagaimana Richard begitu terinspirasi dari tubuh Mas Asita, saya malah pengen residensi kalau misalnya boleh. Saya mau belajar sama Mas Asita. Entah, mungkin ini kemarin juga sempat saya ngobrol sama Mbak Sekar. Mbak Sekar, kalau misalnya saya mau residensi di sini, apakah ada fasilitas? Saya mau belajar. Jadi status saya nggak tahu ke depannya saya akan menjadi pemain pantomim atau tidak, karena itu sesuatu yang menurut saya berat sekali. Memikul beban ini. Tetapi itu kembali lagi, akhirnya saya membicarakan estetika yang saya rasakan. Sebagai perempuan, saya ini menyuarakan sesuatu, menyuarakan kaum minoritas. Dan di dalam situ menyuarakan kembali gitu. Jadi saya ini walaupun pantomim itu bisu, pantomim tidak memiliki dialog, tidak memiliki kata-kata, tetapi pantomim itu bisa mewakili lebih banyak interpretasi. Justru di situ adalah ruang kita sebagai pemain, sebagai penggiat seni ini untuk terus menghidupi itu. Jadi tadi Pak Nur bilang bahwa bapak saya pernah pada masanya menghidupi pantomim. Maka ini adalah tugas kita bersama-sama dan termasuk saya juga menilik lagi prosesnya. Dalam prosesnya sendiri saya merasa banyak sekali manfaat khususnya untuk olah tubuhan itu. Gitu, olah tubuh yang menjadikan kita luwes itu tuh adalah sarana untuk kita untuk bisa healing. Bahkan saya menemukan beberapa metode untuk saya sendiri, mungkin nanti saya kalau ada kesempatan terus menggali metode itu, bahwa ada kaitan erat dengan dari bergerak menjadi luwes dan penyembuhan masalah-masalah emosional.
masalah-masalah psikis, mental health yang dialami seseorang gitu. Dan mungkin kita bersama-sama di sini bisa adakan lagi pertemuan-pertemuan seperti ini supaya terus terpantik. Karena ya ini struggle kita semua ya. Saya merasa mungkin bukan saya sendiri yang menghadapi ini. Sebagai kaum minoritas, sebagai kaum-kaum yang tersingkirkan, kita harus lebih kuat, kita harus lebih berusaha untuk bisa menghidupi ini gitu. Jadi mohon Wanggi dan mohon rekan-rekan dari teman agar pertemuan-pertemuan ini lebih sering untuk dilakukan begitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan lebih kira-kira beberapa. Oke, Gendis, terima kasih. Nggak apa-apa Gendis ya, udah 5 menit lebih. Terima kasih pemaparannya. Ini saya catatannya banyak untuk Gendis. Selanjutnya untuk merepot waktu ada Aan ada Aan. Supriyatna. Halo. Silakan Aan Supriyatna waktu dan tempatnya. Halo. Siap, silakan. Trilling salam dan doa untuk kita semua. Perkenalkan saya AA, saya Pudin, Mas Wanggi, bukan Aan Supriyatna. Saya latar belakangnya sebetulnya praktisi teater ya, dan sekarang sedang menempuh S2. Melakukan penelitian, pengkajian seni. Jadi, dari teater kemudian saya punya pengalaman. Saat itu saya pentas, ada penonton, teman saya, nanya, "Ah, kamu tadi di panggung ngapain?" Ya, dia kebingungan dengan apa yang saya pentaskan. Nah, pengalaman ini juga saya rasakan ketika saya nonton pantomim. Ini kok saya sulit banget ya mencerna. Ini gimana? Di situ ada ketertarikan. Saya kepoin lagi pantomim. Karena saya punya pertanyaan, apa sebetulnya yang mau dicari dengan tubuh pantomim? Terlebih ketika pelaku pantomim ini mewakili sebagai penyuara masyarakat, gitu ya. Selain itu, kira-kira publik seperti apa yang ingin disapa? Nah, ini yang menjadi ketertarikan saya. Dari situlah saya coba mencari literatur dan secara spesifik dalam penelitian saya ini, saya meneliti pelaku pantomim yang menjadi pemantik di acara dan suasana ini. Saya meneliti Kang Wanggi. Gitu. Dan saya sempat menyaksikan beberapa pertunjukan pantomim yang di Jogja, Mas Asita, Pak Jemek, pentas di waktu itu di kampus Sanata Dharma. Dan saya sangat beruntung sekarang bisa berjumpa dengan Pak Nur karena berkat bukunya yang ditulis oleh Pak Nur ini, saya bisa untuk menggali lebih jauh tentang pantomim. Karena saya akui saya pribadi punya keterbatasan terhadap bahasa asing gitu, membaca literatur bahasa asing. Nah, ini pantomim nih secara subjektif bagi saya. Pantomim itu begitu mampu menulis dengan tubuh.
Dan itu tidak berhenti tulisan itu. Terus berkembang. Artinya, saya yakin para pelaku pantomim ini begitu handal merespon secara kritis fenomena kehidupan yang terjadi di sekitarnya dengan cara menentukan pilihan gaya, ciri, konsepsi yang menjadi landasan dari penciptaan karyanya. Itu yang cukup heran bagi saya. Ini saya yang di praktisi teater dengan verbal, dengan tambahan-tambahan artistik lain. Saya pribadi juga ditanya oleh penonton kesulitan. Saya melihat pantomim, saya juga ada kesulitan di saya. Bagaimana caranya? Apalagi di situasi zaman yang penuh dengan kebisingan kali ini. Justru pantomim ini mampu menawarkan cara berkomunikasi dengan keheningan daripada dengan kata-kata lisan. Maka para pelaku pantomim ini terus ditantang untuk menemukan cara-cara baru bagaimana mengkomunikasikan gagasannya. Gitu. Lalu selain tentunya pantomimer mengolah daya kreativitas tadi seperti yang disampaikan Pak Nur, lalu menjadi sebuah ide, lalu keluar tema, dan bentuk sajian pertunjukannya itu yang kita tonton. Pantomim juga menjadi bentuk kerja seni partisipatoris yang memang para pelakunya selalu harus melibatkan khalayak dalam percakapan, komentar, dan kritik untuk memastikan pertunjukan tersebut memiliki makna, dampak, dan tempat yang langgeng di imajinasi publik. Itu pengalaman saya menonton Mas Asita, saya menonton Pak Jumlik, saya menonton Kang Wangin. Setelah pertunjukan itu, ada dialog dengan penonton. Itu jembatan yang untuk mengantarkan makna dari pertunjukan bisa dicerna oleh penonton. Nah, dan itu tadi pertanyaan di awal, jadi publik seperti apa yang disapa? Tentunya saya secara subjektif seperti itu melihatnya, barangkali yang awam sama sekali tentang seni pertunjukan, lebih banyak pertanyaan di kepalanya untuk menerka-nerka apa itu pantun. Nah, ini lagi yang menarik bagi saya tuh. Kemunculan seni pantomim di Indonesia yang belum terlalu lama itu adalah keuntungan karena menyajikan kertas kosong sehingga memungkinkan keterbukaan terhadap ide-ide baru yang terus dikembangkan. Dari penyampaian Pak Nur, memang penelitian Pak Nur juga menyebut pantomim tidak akan terlepas dari historis. Konteks Indonesia digawangi pada dekade
ketika semarak ya 70-an. Nah, dan ini harus terus digalakkan api semangat ini. Kira-kira begitu pembicaraan yang saya sampaikan awal. Terima kasih ya. Ini apa? Saya pakai Zoom teman. Tapi tetap ya ada wajah saya ya. Oke, terima kasih semuanya. Pemaparan dari para narasumber ya di tema estetika pantomim. Ali, kedengeran suara saya Ali? Halo Ali. Ya saya. Oh ada, dengar suara ya. Apa dia Mas Panji? Suara saya terdengar. Ah suaranya terdengar. Oke siap. Oke terima kasih. Ya. Anissanya nggak ada ya? Anissa kemana? Oke. Terima kasih buat para narasumber ya. Menarik ya ketika bicara tentang estetika pantomim ya. Pak Nur juga tadi sudah memaparkan di awal bahwa kita adalah memiliki konsep-konsep tubuh sebagai modal ya. Terus juga bagaimana tradisi proses seniman ya itu harus terus berlangsung di tempatnya masing-masing dan tetap pada gagasan dan ide dari bentuk-bentuk estetiknya gitu. Terus juga ada Asita yang membahas tentang apa? Ya, kembali lagi dia mempertanyakan pantomim secara mimikri ya. Nah, secara mimikri dan bukan hanya tiruan semata, tapi juga raja itu ada isi dan lain sebagainya. Ini ya. Memang yang juga dijelaskan oleh Asita bahwa bagaimana pantomim ini menjadi bahasa yang berisi, gitu, punya nilai bahasa tubuh atau bahasa gerak yang memiliki isi, gitu. Nah, isi ini berarti pada sikap tubuh dari seniman ya, untuk kembali pada tadi ya, ruang-ruang di mana tidak lepas dari ruang lingkup sosial budaya dan politik di Indonesia ya, gitu. Nah, juga Farid juga menjabarkan tentang pantomim. Menurut Farid, estetika dalam pantomim adalah bentuk dari visualisasi rasa, gitu ya. Jadi bukan sekedar jiwa yang berbicara, tapi sudah memakai rasa di dalamnya, gitu. Ya, jiwa ini juga bagian dari ruang-ruang yang abstrak, gitu ya, yang kita juga tidak bisa melihatnya, hanya bisa merasakan, gitu. Makanya Farid mencoba untuk mendekatkan pantomim pada bentuk-bentuk atau keilmuan psikologi ya. Akhirnya dia sebut adanya emosi dan imajinasi ya. Yang kemudian terbentuklah multitafsir dari para apresiatornya. Nah, Richard yang menarik adalah dia menjabarkan dari periodik Zani 1 sampai Zani 2 ya. Terus juga dia mencoba untuk menelisik lagi lebih jauh tentang sirkus dan drama dan hadirnya pantomim gitu ya. Dari zaman komedia altre, kemudian teknik-teknik yang muncul di sana gitu ya. Kemudian balet sebagai kalau saya sebut adalah balet itu seperti praktik ya. Dia ada praktik tubuh pantomim di sana gitu. Ya. Balet tetaplah balet tapi ada praktik-praktiknya gitu. Nah, dan dia juga mempertanyakan, Richard mempertanyakan tentang meme timur gitu. Apakah kira kita harus membuat meme timur gitu ya? Atau seperti apa gitu? Meme barat sudah ada, meme timur apakah diperlukan atau tidak gitu. Nah, ini juga sebuah pekerjaan bersama para seniman pantomim dimanapun yang hadir hari ini juga di room karena memang tubuh kita tradisi tubuh kita adalah tubuh-tubuh yang juga kulonuwun ya, kulonuwun sebenarnya tubuh-tubuh yang ringkih ya.
seperti Pak Jemek juga tubuhnya itu tubuh yang ringkih dan juga mempunyai kekuatan timur gitu ya, sana ya. Pak juga Pak Senautoyo gitu ya, Didi Petet dan lain sebagainya punya kekuatan dan jadi modal besar tubuhnya sebagai modal untuk mengupayakan suara-suara sunyi ini terus bersuara gitu ya. Juga Gendis juga tadi kita bersama-sama mendengar pemaparannya bahwa ayahnya itu seperti menitiskan gitu ya, menitiskan ilmunya, ruhnya gitu ya, yang terus menerus ada dalam kehidupan Gendis gitu ya. Nah, jadi memang Gendis berupaya untuk mengingat kembali gitu ya, mengingat kembali tentang proses-proses ayahnya ya, dulu yang juga bagian dari estetika yang telah dituliskan juga oleh Pak Nur ya. Yang terakhir ada AA juga bagaimana pantom itu seperti menuliskan dalam tubuh dan dia tidak akan pernah selesai. Ini juga merupakan bagian dari tantangan pelaku pantom di mana pun untuk bisa terus-menerus berproses dan berkarya ya. Sebenarnya salah satunya bagaimana mengkomunikasikan gagasan ya, sampai pada penonton dan terjadi dialog gitu ya, bukan hanya pertunjukannya tapi ada dialog gitu ya, dialog kepada masyarakat gitu ya. Nah, ini penting karena memang itulah menjadi jembatan karya kita untuk bisa orang bisa mengetahui yang tadi dipertanyakan juga oleh Asita, apa itu pantom ini. Juga A juga memaparkan tentang kemunculan pantomim di Indonesia ini masih belum terlalu lama gitu. Karena memang dari tahun 70 sampai hari ini itu terjadi degradasi. Bahkan ada kevakuman yang terlihat gitu ya. Nah, ini adalah keuntungan, kata A bilang, keuntungan seperti kertas kosong, kita bisa menuliskan sejarah kita, kita bisa menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan pantomim. Nah, karena buku Pak Nur, buku Pak Nur Cantara di dua bukunya, Wajah Pantom Indonesia dan Metodologi Pantom Indonesia, itu salah satu upaya ya untuk memperkaya narasi dan edukasi kita tentang pantomim. Mungkin bisa lagi dituliskan dan juga bisa di tambahkan lagi apa yang harus menjadi modal kekayaan itu dalam estetika pantomim terutama ya. Nah, barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan di kolom chat atau boleh mengaktifkan speaker ya. Silakan. Ini ada pertanyaan dari Romondo ya. Oke, ini kepada narasumber kayaknya. Apakah setiap pelaku pantomim perlu gerak secara realistis jempel atau hanya sekedar gerak tubuh saja? Silakan buat narasumber ada yang ingin menjawab dari pertanyaan dari Romondo, dipersilakan. Halo, silakan teman-teman. Oke, kalau nggak ada mungkin saya bisa sharing ya, Mas. Ya, boleh, Pak Nur. Ya, sharing aja ini. Karena saya memang lama sudah tidak pantomim, ya, udah kecapean ngajar duduk, tapi ya. ketika Mas Wanggi Pak mengundang ke Bandung, ketemu Gendis dan Mas panitia semua itu kayak ditantang juga, setidaknya Gendis. Bahkan kemarin anak saya yang nomor 2, kapan Bapak main pantomim lagi gitu. Nah, saya betul sampai waduh, ini make up saya sudah
sudah enggak ada nak, saya bilang, wah udah aku siapin katanya. Nah, itu ilustrasi. Jadi saya sangat bahagia hari ini karena walaupun pesertanya yang diskusi ini terbatas, tapi pantomim memang dunia sepi istilah saya. Jadi hanya orang-orang yang mau menempuh jalan sunyi itulah yang akan menemukan maknanya. Jadi pertanyaan ini, apakah setiap pelaku pantomim perlu gerak secara realistis detail atau hanya sekedar gerak tubuh saja? Nah, pengalaman saya ketika saya sejak awal mahasiswa Asdrafi diajari oleh Pak Mutri Purnomo, kemudian ikut lomba di Purwokerto dan sebagainya, itu dilatih oleh Pak Mutri, kemudian senior saya, Pak Dedi Ratmoyo, itu harus melakukan secara detail. Saya ingat betul salah satu empu teater Indonesia, Mutri Purnomo BK itu, bahkan setiap harinya beliau sangat detail dalam kehidupan itu. Ketika saya datang ke kampus, baju saya, kerah saya nggak benar aja, beliau tahu, kemudian dibetulkan. Nah, ketika berpantomim, memang harus sedapat mungkin detail. Artinya apa? Jadi kalau kita lihat maestro-maestro mime kita, ya kalau dunia udahlah, nggak usah diomongin, dari Marcel Mersu, Pradel, ya itu sangat detail. Ya. Jadi ini satu. Kemudian atau hanya sekedar gerak tubuh aja. Nah, kalau hanya sekedar gerak tubuh berarti ada capaian yang akan diungkapkan dengan bahasa isyarat itu mungkin sebatas ilustratif. Tapi hendaknya memang detail. Jadi sepemahaman saya dan sampai saat ini kalau saya melihat ya Mas tadi Mas Frido ya. Ini sepemahaman saya kok kalau yang pantomimer yang untuk dalam tanda petik enak ditonton, luwes ditonton, itu memang dia detail. Coba dicermati, kalau yang termuda, yang terakhir yang saya tonton live itu Mas Asita, itu sangat detail. Ya, kalau yang di atasnya, yang agak ini di Jogja itu Mas Reza, Broto Wijayanto, itu sangat-sangat detail mereka. Apalagi kalau Dedi Ratmoyo dengan tadi, kalau apa yang disebut oleh Mas Rikat, pengaruh Perancis, karena Mas Dedi Ratmoyo ini seorang penari ballroom, dan dia pengurus pusat di Ikatan Dance Indonesia. Dia detail. Dari dulu, dari belajar dari ayah mertuanya Pak Yud Ballroom, Yud Ballroom itu. Ya. Jadi, kemudian kalau lihat lagi, saya melihat di fenomena Indonesia aja, yang masih bisa kita lacak, Mas Ekardo, jadi Mas Seno, ya, Mas Didi Petet, coba dilihat di panggung, misalnya di karya-karya mem yang bingar-bingar itu, karena bapaknya Gendis ini pakar nyusun stage, karena dia lulusan Jerman itu, membuat panggung dengan bambu, dengan itu, tapi sangat bagus, dan pemain memanfaatkan secara detail juga. Nah, saya kira kalau yang disampaikan Rikat tadi juga dikaitkan di tradisi kita itu juga sangat-sangat detail. Di tradisi karena ada unsur dalam tanda petik kekuatan spiritual lokal. Itu. Kalau film bidangnya si Gendis itu di Hawaii itu ada khusus memutar film-filmnya si ini Chaplin, bahkan dia festival. Tapi secara film, filmis. Tapi yang diamati adalah bahasa film bisunya. Itu juga detail. Gitu. Nah, saya kira itu saya bisa menjawab. Saya juga sedikit sangat-sangat appreciate dengan semuanya. Dengan berbagai persepsi narasumber ini sangat membuat kaya. Maka ketika Mas Wanggi bilang, mestinya memang harus ada asosiasi profesi pantomim Indonesia. Kalau teater sudah ada, walaupun
samar-samar. Saya juga pernah dulu diundang waktu ini. Sekarang sudah ada orang-orang yang ngurusi lembaga apa ya sertifikasinya di Jogja, di Jakarta ada Mas Nano, Mbak Ratna dan lain. Nah, pantomim ini perlu. Mas Septian, kalau kita lihat tadi disebut gendis, dia juga belajar langsung ke Marcel Mersu. Beliau sangat detail, ya. Saya kira itu. Jadi sangat moga-moga saya sebagai akademisi mengerti sangat supporting semuanya, Mas Asita, Mas Rikat, dan semua peserta, Mas A.A. Saipudin, lanjutkan penelitian MAIM itu. Sebetulnya ada orang yang sedang studi sekarang saat ini S3 di Semarang, Mas Indar Sabri, dia menulis tentang Jemek Supardi. Itu bisa menjadi tambahan kekayaan. Kalau seluruh wilayah NKRI ini ada MAIM, ya, saya happy sekali. Terima kasih. Siap. Salam Pak Nur. Pantomim. Ya, terima kasih. Jawabannya sudah ya, Pak Nur ya. Oke, ada ini paling pertanyaan siapa? Rizdo. Ini maksimum. Oke. Saya mau. Oke, satu mau kali pertanyaan lagi ya. Boleh, Mas Rizdo, silakan. Saya. Oh iya. Izin bertanya, Mas Wanggi. Ya, boleh, silakan. Satu. Ya. Terima kasih juga pada Ruang Ini. Saya juga berjumpa dengan Pak Nur. Terima kasih juga dedikasinya dalam bentuk bukunya juga mengantarkan saya pada magister saya juga mengkaji pantomim juga. Dan juga alhamdulillah. Ya, artinya ini adalah titik balik dari niat baik dari seorang pemerhatian dari pantomim. Pantomim saya rasa hari ini Indonesia sudah memiliki wajah pantomim yang diinginkan dari buku Pak Nur ya. Alhamdulillah. Saya sangat senang juga. Saya juga apresiasi juga pada Mas Asita dan pementas saya di Padang waktu itu dengan bengkel ya, dengan Mas Andi juga mengadakan workshop, dan saya adalah salah satu peserta workshop yang hingga detik ini masih merawat pantomim itu sendiri. Dan juga pada semuanya. Mantap. Saya rasa ini adalah ruang pergerakan langkah. Yang sangat baik untuk Indonesia, khususnya yang awalnya pantomim dilihat sebagai sebuah komunal yang sangat sangat receh ya, saya berani mati. Banyak orang lingkungan. Hai, receh. Ngapain belajar pantomim gitu? Ngapain? Buat apa? Lucu-lucuan itu anak kecil juga bisa. Kita sebagai pelaku dan merawat pantomim itu sendiri jauh, artinya itu bukanlah alasan untuk kita tidak melanjutkan perjalanan ini. Artinya pantomim itu adalah hal yang sangat serius gitu. Selain dalam bentuk akademisi, juga dalam bentuk sosial sangat membantu saya. Bahkan dalam pergerakan pantomim sendiri, saya melakukan sebuah ruang kecil. Di sekarang ini saya melakukan menciptakan dapur karakter, dan salah satunya metode latihan untuk mendidik anak-anak itu ya salah satunya adalah pantomim sebagai media pendekatannya. Ya, nah, bagus. Untuk bicara estetika pantomim, mungkin kekuatan pantomim itu sendiri sebenarnya bukan digerak dan diekspresi, tapi sejauh mana isu yang diciptakan oleh seorang MAIM itu mampu diberikan argumentasi dalam dunia publiknya. Saya rasa itu. Cuma pertanyaan saya ini menarik. Kebetulan dari narasumber ini adalah orang-orang hebat ya. Saya rasa saya sangat senang berjumpa. Kira-kira ini, Mas Wanggi, saya titip pertanyaan. Bagaimana sih kita membaca estetika seni pantomim Indonesia? Boleh, siap. Sekarang ini banyak orang kita mengetahui pantomim itu sendiri datang dari luar ya. Tapi bagaimanapun saya juga mengutip lah. Kata dari Tan Malaka, kita boleh belajar dari barat kan? Tapi kita sadar bahwasanya timur juga lebih baik gitu. Artinya bagaimana sih kita melahirkan sebuah MAIM yang melahirkan estetika timur ya. Kita melihat Indonesia deh, bagaimana sih kita melihat itu dan kekuatan kita seperti apa hari ini. Mungkin terima kasih Mas Wanggi. Ya, Mas Rido, terima kasih pertanyaannya. Boleh siapa narasumber yang ingin menjawab, Pak Nur atau yang lainnya?
dipersilakan. Mas Asita, aduh, ya udah Mas Asita duluan aja. Oh, Mas Asita boleh, silakan. Tapi nanti aku minta waktu sedikit aja untuk mencoba. Oh gitu, ya. Mbak Ditya gimana nih waktunya? Berapa menit lagi? Boleh, boleh 15 menit lagi. Oh, kita 15-15 selesainya. Siap, ya, ya. Ini terjemahan pantomim mau ngobrol semua kayaknya. Mumpung dapat waktu untuk ngobrol. Silakan, Mas Asita. Bisa ingin menjawab dari Trisdo? Mic-nya, Mas. Oke. Mas Asita, mic-nya aman, oke. Oke. Komplit lagi tuh. Oke, ya. Nah, itu dia. Oke, oke, oke. Jangan sorry. Makanya jangan kenceng-kenceng, Mas Asita. Harus penuh rasa, Mas Asita. Iya, aku mungkin sebelum menanggapi Mas Yuda tadi atau ada dari Mas Prisdo tadi, saya mencoba untuk melihat dari obrolan awal tadi tentang ini menariknya kemudian ada tentang pantomim ini, kemudian ada sejarah masa lalu yang kemudian kita tafsir ulang, yang kemudian kita tafsir, kita ngerti, kita runut, oh jalannya tuh seperti apa ya pantomim. Lalu kemudian saya berpikirnya begini, ya itu sejarah itu akan menjadi catatan dan kemudian menjadi pondasi yang kuat untuk sekarang. Kayak kemudian masa lalu dan ada masa depan, dan sekarang ini saya akan bagaimana setelah saya mempunyai masa lalu saya dan tahu masa lalu dan kemudian bagaimana saya akan ke depan. Saya yakin kemudian tafsir itu akan menjadi sangat kaya dan akan mengkokohkan bangunan tubuh-tubuh pelaku pantomim, bahkan pantomim Indonesia itu pada umumnya. Lalu kemudian sebenarnya kalau saya lihat, oh ya sejarahnya seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Richard, Pak Nur Is, oh iya ya, ada sejarah yang begitu besar, sejarah yang begitu pengaruh pada, saya meyakini kemudian pengaruh pada seni tari, seni musik, seni teater, itu pasti ada pantomimnya yang di sana yang itu terus berjalan. Nah, pada diri saya sendiri, kemudian saya melihat tafsir terhadap pantom itu sendiri, itu justru muncul, dan itu saya malah gergetan, oh iya ya, ada yang menarik di pantomim itu sendiri, yang tentu saja pelaku-pelaku atau pengamat pantomim itu sendiri yang kemudian bisa menjadikan itu formula yang kuat, menjadikan formula yang itu menjadi untuk masa depan selanjutnya. Itu yang kemudian harus dijalankan itu. Itu yang kalau kemudian tadi saya lihat, kita menafsir pantomim dari sejarah dan kemudian menafsir pantomim dari apa yang kita kerjakan, dari pelakunya. Nah, itu yang menarik. Lalu, saya sendiri kemudian membaca, kalau melihat tubuh pantomim, atau tentunya tubuh pantomim, lah, karena saya adalah pelaku pantomim, saya contohkan pada diri saya sendiri, itu pasti tidak lepas dari sejarah tubuh saya sendiri. Tidak lepas dari tubuh saya, sejarah tubuh saya sendiri. Tubuh saya dulu sangat dekat dengan seni-seni tradisi, bahkan wayang orang atau wayang kulit atau ketoprak. Itu tubuh saya sangat dekat. Dan di situ kemudian ada pengaruh yang terjadi pada tubuh saya, bagaimana saya bergerak, bagaimana tangan saya bergerak, lalu bagaimana tubuh saya, bagaimana perspektif saya, bagaimana levelitas, itu kemudian tercakup menjadi satu kesatuan. Sehingga kemudian saya melakukan, menggerakkan tubuh saya, itu pasti ada sejarah tubuh saya sendiri yang itu sudah saya bangun dari kecil lah, dari kecil sampai kemudian sekarang. Itu sangat pengaruh sekali. Bahkan sekarang ini, saya juga sedang berpikir itu, kenapa kemudian bukan saya yang menyalahkan padahalnya saya tidak pada acuannya pada Eropa atau Barat. Saya sedang berpikir bagaimana di Nusantara ini sendiri yang kemudian itu harus memunculkan tubuh meme-nya. Nah, ini yang sedang saya garap sekarang ini. Saya akan memunculkan tubuh-tubuh pantomim berdasarkan dari tubuh tradisi. Bagaimana kemudian tangan saya bergerak,
bagaimana kalau di tari Jawa ada genjotan, bagaimana ngiting, bagaimana ngepel. Nah, ini yang sedang saya eksperimentasikan, yang akan saya garap sekarang ini. Kalau bicara soal tadi pertanyaannya Mas siapa, Ramanda Yuda tadi, soal detail, memang pantomim itu tidak lepas dari suatu kedetailan itu sendiri. Kedetailan itu tidak hanya dipandang atau diperlihatkan semata-mata oleh tubuh yang berlaku itu. Tapi ada satu imajinasi, ada satu sisi pikiran dan perasaan yang itu terus menyambung, yang itu harus menjadi satu kedetailan. Sehingga kemudian tubuhnya, maaf saya agak-agak, ini ngomong ini agak-agak belepot ya, tapi semoga bisa menangkap. Misalkan begini, saya membentuk ekspresi wajah saya, ekspresi wajah katakanlah senang. Bagaimana saya membentuk wajah saya senang? Nah, disitulah yang kemudian harus ada pikiran dan perasaan yang kemudian itu saya bangun, sehingga efeknya wajah saya terbentuk ekspresi senang. Sehingga tidak hanya kemudian teknis. Oh, kalau senang, bibirnya ditarik ke atas, wajahnya, alisnya ke atas, senang. Tapi juga bagian-bagian struktur tubuh yang lainnya itu pasti akan mengikuti bagaimana saya senang, bagaimana saya marah. Nah, sumbernya itu kemudian dari imajinasi itu, kalau yang saya tadi lihat, kemudian bagaimana memori ingatan itu kita tarik dan kemudian tubuh itu tervisualisasi. Ya, kira-kira itu. Sehingga kedetailan apapun tidak hanya kemudian itu menjadi teknis. Oke, Mas Adita, mantap sekali. Mantap jiwa. Ya, ya. Apa ya? Komplit ya, komplit. Komplitnya bukan gado-gado ya, tapi komplitnya adalah es campur yang seger gitu kan. Ya, tapi terbata-bata. Kalau ketemu langsung kayaknya asik, bisa explore-explore langsung. Oh iya, kita ya, kita akan agendakan. Kita akan agendakan, Mas Asita. Ya, ke Bandung, Mas Asita. Betul. Ya, kita akan agendakan di tempat yang nyaman juga ya, untuk bisa teman-teman meluapkan apa, ya bukan lagi kegelisahan, tapi juga ada apa nih, teman-teman ingin menyampaikan apa gitu. Mantap, Mas Asita. Oke, Gendis ada sedikit atau terima kasih, Mas Asita. Sebenarnya ini aku cuma mencoba untuk merespon udah dibahas sama Mas Asita. Aku tuh mau sharing ya, beliau Mas Asita jauh lebih senior dari saya, tapi saya mau sharing sedikit pengalaman dari pertunjukan yang kita waktu itu sempat lakukan itu loh, Gi, Wave of Tomorrow. Ya, ya. Di awal tahun 2020, akhir 2019. Kalau teman-teman sempat tahu Of Tomorrow, aku sama Wanggi itu sempat dapat kesempatan untuk tampil di salah satu anjungan di sana gitu. Nah, anjungan itu jadi kita tuh briefnya waktu itu cuma diminta untuk merespon satu instalasi art gitu. Nah, tadi kan pertanyaannya kalau nggak salah estetika tubuh kita ya, keaslian Indonesia gitu bagaimana gitu ya. Padahal sebenarnya pantomimnya sendiri dari luar begitu. Nah, kebetulan saya ini kan kuliahnya di Perancis, jadi saya sangat dekat sekali dengan pertunjukan-pertunjukan orang-orang bule itu yang memang luar biasa sekali. Kenapa? Karena mereka memiliki tubuh yang lebih siap dan lebih disiplin. Jadi mungkin juga kita ini tubuh kita tuh memang tadi kata Wangi tubuh yang ringkih, karena di sana ada pengalaman buruk dari feodalisme dan juga mungkin kita di iklim yang lebih nyaman, jadi untuk olahraga dan mempush diri kita tuh sulit gitu. Dan itu juga salah satu struggle yang saya hadapi sebagai perempuan yang memang harus bermain gitu. Jadi memang tubuh kita mungkin memang lebih ringkih dibandingkan orang-orang bule itu gitu. Nah, tapi yang saya dapatkan dari pertunjukan waktu itu gitu, karena memang pantomim itu adalah seni yang tadi visualisasi rasa. Jadi walaupun memang metode dasarnya itu kita meminjam luar, seperti bapak saya mungkin dari sumber yang saya pelajari, Pak Nur juga sudah melihat sendiri gitu, pertunjukan bapak saya sangat erat dengan tradisi Bauhaus, sangat-sangat psychedelic sekali pertunjukan sana di Dimain gitu, itu dari luar gitu. Tetapi tetap lakon yang dibawakan itu adalah lakon budaya kita.
persoalan yang terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena tubuh kita ya tetap tubuh orang Indonesia. Gitu. Jadi dasar-dasar tetap memang ada beberapa dasar-dasar yang sudah sudah kita ketahui gitu, seperti kuda-kuda atau dasar-dasar yang menjadi dasar acting juga itu tetap memang dipelajari lebih dahulu di sana gitu. Tetapi toh kita pun juga punya tradisi seperti tradisi wayang, tradisi yang mungkin jauh lebih tua lagi gitu, yang saya sendiri juga masih mempelajari itu gitu. Tetapi permasalahannya memang kurangnya pengasipan yang baik, kurangnya penulis-penulis gitu. Makanya mungkin di sini banyak sekali akademisi yang berkumpul dengan kita. Kita butuh gitu penulisan-penulis yang meneliti mengenai pantomim gitu. Karena pada saat itu saya ini kan termasuk sangat dekat dengan saya itu dari Jawa moderat gitu, dengan modernitas, dengan western, apalagi belajar di sana juga gitu. Tetapi ketika saya harus merespon bambu, ketika Wang Giwot itu memutarkan musik yang ada suara alam, suara bebek, suara pagi hari yang Indonesia banget gitu, tiba-tiba tubuh saya yang asli, tubuh ketimuran saya muncul gitu. Jadi maksudku estetika itu sesuatu yang menurutku seperti benda cair ya. Dia itu akan menempati wadahnya gitu. Jadi gak masalah menurutku mau ini sebenarnya dari luar atau Indonesia punya, itu bukan sesuatu perdebatan. Mohon maafkan aku memanggilmu. Jadi begitu saja. Sebentar aku ini dulu. Oke, gini, terima kasih buat teman-teman semua. Pemaparannya dari Asita menarik ya. Itu salah satu juga bagian dari tadi ya, kekayaan yang disebut oleh Pak Nur adalah tubuh spiritual ya. Kita punya tubuh spiritual gitu. Dengan adat istiadat, kebudayaan kita gitu ya. Di timur terutama ya. Apalagi yang tadi juga apakah perlu dengan meme timurnya gitu. Nah, sepertinya yang dalam buku Pak Nur itu ya kita terus tumbuh gitu ya. Nah, inilah tahap dari terus tumbuh itu gitu ya. Nah, terus juga Asita juga sebut bahwasannya tidak bisa lepas Asita juga dengan tubuh dirinya sendiri ya. Mungkin itu yang sama juga dirasakan oleh teman-teman seniman lain ya. Teman-teman pandem lain bahwa tubuhnya harus berasal dari sejarah yang sendiri gitu. Apa lah sejarah kamu gitu, latar belakangnya gitu. Karena memang ketika melakukan detail dalam gerakan, yaitu akan terlihat ya gitu ya. Kekhasan tubuhnya sebagai pelaku pantomim di tempatnya masing-masing gitu. Karena memang baik lagi, kalau kita tidak mengenal tubuh sejarah kita, ya kita akan tidak menjadi apa-apa. Gitu. Selesai dalam hitungan bulan mungkin ya, dalam disiplin pantomim itu sendiri ya, kekaryaan ya. Makanya Frisdo terus hadir dan muncul berkarya, itu Frisdo mempunyai latar belakang gitu ya. Sejarah tubuh Frisdo gitu ya. Dan juga yang lainnya gitu ya. Nah, untuk menutup gitu ya, tadi juga sudah semua ya, sepertinya sudah menutup pertemuan kita di estetika pantomim, bahwasannya biarlah kalau aku mengungkapkan banyak juga kalimat-kalimat, biarlah barat menjadi barat, timur menjadi timur gitu ya. Bahwasannya barat dengan metodologinya, dengan penemuannya gitu ya. Seperti itu. Nah, mari kita bersama-sama di estetika pantomim ini temukan estetika ketimuran kita gitu. Nah, yang tadi juga sebutkan Pak Nur, kita punya kekayaan kebudayaan tradisional, gagasan-gagasan itu. Nah, silakan teman-teman tuangkan dalam karya teman-teman untuk menjadi sebuah karya yang bisa disajikan dalam proses kreatif untuk terus berkelanjutan gitu. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman narasumber, teman-teman para peserta juga di Zoom meeting kali ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu secara offline dengan karya-karya, baik karya tulis ataupun karya pertunjukan. Terima kasih Gendis, Pak Nur, Asita, Richard juga yang sudah memaparkan dengan detail dari masa komedi Altre dan sampai hari ini juga, dan semuanya akan mempertanyakan tentang Mim Timur gitu. Juga AA dan yang lainnya, teman-teman Suara Teater Nusantara dan para support yang lainnya, terima kasih banyak waktunya. Saya kembalikan pada Suara Teater Nusantara.
Dipersilakan. Terima kasih banyak Mas Wanggi. Sebelum kita mengakhiri FGD hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, Mas Wanggi juga, para peserta. Dan jangan lupa untuk pantomime sendiri masih ada FGD di hari Senin dengan judul Profesi Pantomime akan dipantik oleh Mas Wanggi dan narasumber Mas Asita dan Mas Rama. Selanjutnya, bagi para peserta masih ada satu FGD lagi di 3:30, yaitu metode seni acting yang akan dipantik oleh Bapak Saldudin dengan narasumber Pak Budi Kecil dan Pak Tuku Afifuddin. Terima kasih banyak kami dari Suara Teater Nusantara undur diri. Jangan lupa beli kaos dan tulis review. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Terima kasih semuanya. Pamit ya. Ya, siap Mbak.